Sudah 7 tahun Tessa Kaunang menyandang status janda setelah pernikahannya gagal dengan Sandy Tumiwa. Tessa Kaunang mengaku bahwa dirinya tidak masalah menyandang status janda dan orang tua tunggal untuk kedua buah hatinya. Kendati demikian, Tessa tak menampik ada pada waktu tertentu kangen memiliki pasangan hidup atau suami. Tidak menutup kemungkinan saya kangen punya pasangan yang memang akhirnya gantian kerjanya. Ia mikirnya, gua capek, mau di rumah urus anak-anak, lo kerja gantian, ada momen seperti itu, ucapnya. Namun, dia tak ingin larut dalam kelelahan dan berharap ada sosok pria yang bisa menafkahi dirinya dan anak-anak.